Kalau buat mahar boleh lah, buat rendang enggak boleh saya. Gimana, boleh apa enggak kalau ini dibuat rendang rambu? Enggak boleh. Enggak boleh. Masak dibuat rendang. Lihat ini si patas. Kamu tahu enggak setinggi itu? Tinggian patas sama aku. Bunda kalau mau naik ini ya pakai ini tangga. Pasti pakai tangga loh ini ya sama si patas. Tinggi betul itu sampai ini yuk. Ambo. Bu. Daging kilo nokeh dadar rendang rambu barang pecicilan. Ya toh. Rendang adisnya apa, Bung? Wis jam 5. Buat mahar boleh, buat rendang enggak boleh. Iya, katanya makan dulu kayak gitu. Dulu itu gini, Rek. Katanya makku. Nanti boleh nikah kalau kandangmu yang baru udah penuh. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah penuh. Itu karena dulu itu Mas Yun ya buat kandang aja dulu itu tak buat berdua sama Mbah Kong loh. Kandang 20 meter tak buat berdua sama Mbah Kong. Itu 3 bulan. 3 bulan itu nggih. Yo. 2 bulan setengah, 3 bulan. 2 bulan habis. Sampai 3 bulan lebih aku buat kandang ini. Ini penuh perjuangan banget. Buat kandang ini itu sama Mbah Kong. Dan sampai makku sama Mbah Uti itu nangis karena aku malam itu ngusungi bataku, Rek. Mbah Kong ngerakit kawate, aku sing ngusungi bataku. Nek pokok Mbah Kong itu kan pernah gek proyekan kan dulu, pernah di Malaysia juga Mbah Kong. Dan saya bagian ini dadi kuli ngusungi semen, ngusungi ke ya mungkin mungkin yang kalian lihat sekarang itu Mas Yun kayak gini ya, alhamdulillah sekarang lebih baik dari kemarin gitu. Rambu mau direndang sama bunda.